Sobat Cerdas. Jumpa lagi bersama kami di Halo BPSDM Kumham TV. Pada kali ini kami ingin menginformasikan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjadi lokasi kegiatan Paralegal Justice Award tahun 2024 yang dimana diikuti oleh kepala desa sebanyak 300 kepala desa dari seluruh Indonesia. Menjadi lokasi kegiatan Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh BPHN, BPSDM Hukum dan HAM menyambut dan mempersiapkan sarana dan prasarana bagi lebih dari 300 orang peserta yang merupakan kepala desa atau lurah di seluruh Indonesia. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan selama 5 hari terhitung dimulai hari ini. Di BPSDM Hukum dan HAM berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan seluruh peserta dapat memanfaatkan seluruh sarana-prasarana yang disediakan BPSDM. Halo BPSDM Kumham TV, di sini kita sudah bersama-sama dengan salah satu peserta dari kegiatan Paralegal Justice Award tahun 2024. Baik, halo Ibu. Halo juga. Baik, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Baik, kita boleh perkenalkan izin Ibu untuk diri Ibu. Siap, siap. Datang dari mana? Siap. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Wardah, Kepala Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Alhamdulillah saya bisa datang ke sini untuk memenuhi perlombaan Paralegal 2024. Baik, jadi Ibu berasal dari salah satu kepala desa di Majalengka. Iya. Luar biasa sekali. Baik, Ibu kalau boleh diketahui apa saja Bu persiapan Ibu sebagai kepala desa ketika menerima undangan untuk kegiatan ini? Alhamdulillah yang saya siapkan yang paling utama ya persiapan itu ya kesehatan dulu. Baik. Ya yang kesehatan dulu, terus saya belajar dari teman-teman gimana cara menghadapi kegiatan di Paralegal ini. Baik. Jadi itu yang Ibu persiapkan. Iya. Ya Bu, luar biasa. Kemudian ketika nanti sudah mengikuti kegiatan ini, apa harapan Ibu terlebih untuk desa yang Ibu pimpin? Ya mudah-mudahan dengan adanya Paralegal ini desa saya semakin maju, semakin sukses dan semakin mengenal hukum gitu. Baik, luar biasa. Semoga apa yang menjadi harapan bisa terpenuhi ya Ibu. Amin, amin, amin. Kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Siap. Selalu sehat. Amin. Dan selamat menikmati BPSDM Kumham ini yang kami memiliki banyak sekali fasilitas di dalamnya. Yeah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses. Amin. Demikian informasi dari Halo BPSDM Kumham TV yang boleh kami bagikan. Jangan lupa untuk tetap berada di channel kami dan salam cerdas.